Ini kah roadmap? Oh, ya. Hidup selain Android ini kan? Ya. 379, 378 harga asal, 1 ringgit kau tambah untuk kami punya pemasangan. Oh. 1 ringgit, 1 ringgit cas gaji deh. Ini kan ini kan harganya 3. Nah, ini nah. 78. 78. Oke, Kak Cip. Oke, Pak Cip. Berapa lama pesan? Bagi saya masa dalam 1 jam. Oke. Kita tunggu. Kita cek dulu lah kan. Oke, ya, application begini. Ada YouTube saja, ada Google, dia macam application Android telepon punya. Oh. Nah, ada Play Store, YouTube, ada Google Play Store, Maps, Bluetooth, video, musik, itu Maps, Bluetooth, radio, video. Boleh bunyi? Ah, kalau ini boleh. Kita try duluan. Ini musik kan? Nah. Ini dia punya musik untuk kami tes saja. Dia punya YouTube? YouTube-nya kami belum sambung lah, sebab ini mau kena tuan punya Gmail sendiri. Oh, ada Gmail. Nah, kasih masuk kita punya Gmail sendiri di dalam. Yang kami punya Gmail sudah kami tes. Jadi semuanya 830. 839 harga asal, kami rajinnya 830 saja. 830. Pemasangan bagi saya masuk 1 jam. Campur plastik lah. Campur plastik lah. Sama wiring. Ya. Yeah. Mau pasang lah bos. Pasang ah. Yeah. Oke, okay, Pak. Nah, banyak cina mas nih ya. Banyak kan. Music hawk, hawk kan. Sound stream ada. Oh, ini kadanya nih guys. Di Kota Morodo. Ya kan. Nah, untuk Christmas nih kami ada bikin UFA seperti UFA dengan termasuk dia punya monoblock. Oh. UFA termasuk PWM 399. Hmm, penting bunyi pak. Uh-huh. Ada juga speaker kan tadi? Nah. Huh? Nama Ox juga ada kan? Nama itu yang kami punya UFA sekarang yang Matrix. Matrix. Yes, yang ini. Mana? UFA dia sama si PWM. Woi, nah kalau ini yang bising itu? Ah, tidak termasuk dia punya fire kit lah. Ini kamu apa? Dia punya fire 399. Ya guys, jadi di sini lah ini kalian harus kedai mau pasang Android. Pasang di kereta Olympus guys, dia 830 sekali dengan speaker dan Android lah. Topset punya dia ini kosong lah, kosong. Tidak ada speaker, wire, pemasangan sama wire, speaker sama Android 830. Ini kadanya guys, DJ Factory Kota Morodo. Oke guys, siapa yang minat boleh datang sini untuk pemasangan harga runding. Oke, thank you. Banyak botol nih barang sini nih. Emo. Hai lak punya nih. Woi 3000 lebih ya. Mahal kalau ini bumpernya ya. 3000 lebih. Ini Max. Malang-malang loh, ini 16. Rekod
macam-macam ada bungkus ni. 4x4 Ranjo, ini Ranjo 188 guys, Ranjo punya. Mana Hilux punya? Pilih saja kalau sini guys. Ini 288 Toyota LC80. Dan bumper. Ini Toyota LC. Ada tanduk-tanduk. Ini Ninja 2000 lebih. Banyak ada. Ini Renault. Keras-keras nih semua ini bumpernya nih. Semua bumper keras. Ada lesin kah? Kita tengok dulu, dia buka sudah ini. Oh, itu kalau dibuka ya, main tarik saja kah itu? Ini dia mau dibuka. Main tarik saja. Main tarik saja, sebab dia main clip saja ini tuh. Oh iya, mau simpannya. Ini pakai balik. Oh, mana yang anu lama? Yang ini lama. Oh, jadi tuh. Oke, yang sekarang ini lama. Simpan itu. Nah, ini mau simpan dan ambil yang perlu saja di sini. Seperti kita ambil emergency dengan ikon punya awas, saya pun tidak tahu apa namanya ini. Dia punya Nina. Tambang Nina. Oke. Oke. Ada soket kan? Ada juga kan? Ada. Tinggal adalah wire speaker yang tiada. Banyak juga aksesoris pasang sini ya. Aksesoris untuk power wheel pun ada. Kami untuk workshop pun ada. Kami bikin workshop. Semua ada. Tinted, pasang player, pasang sound system, main power wheel punya, main diesel dan set. Oh, nanti aku bawa Hilux ke sini. Boleh. Itu Elance ya, aku nyawa Hilux 288 toh. Boleh lah itu. Mau tukar anu bumper. Bumper di depan. Depan sama belakang sama depan lah. Sebab Elance ada. Ada kah? Depan punya macam ada dua lagi tuh. Oh, mana tengok? Itu nah yang dekat tuh. Break pad. Ini racing punya nih. Racing punya tempat tuh. Pak bos kok tarik wire dari sana ya.
Dari mana? Apapun itu barang. Dia ikut bios. Situ kok bios nih? Enak. Ini kawasan bios dia lah. Untuk kalau Exia. Ya Exia, Myvi, Viva di kawasan bios dia. Sebelah sini box bios dia. Tempat laci ya? Ya. Tempatnya laci dan tempat kalau sambung itu yang untuk mundur boleh juga kan? Boleh. Pasang dia punya wire-wire speaker waktunya dia yang dia kosong lah jadi kami kena tambah dan speaker pintu kiri kanan. Dia pada macam yang application tadi lah dia pada Google Desto Netroom musik, video, bluetooth. Sekarang kita off balik. Wifi pun kasih on kan? Ya. Kasih saya. Jadi tik wifi handphone lah. Ya. Sambung dari telepon. Nah, tidak pastilah dari mana tapi itu saya tidak tahu. Boost on eh. Tapi mau ada casingnya lagi kan? Main tarik siapa itu? Ya, dia main clip. Jadi sepuluh di sini. Kalau mau buat ini. Ada tes komputer juga gak sih? Tes komputer? Ya, cek teritas. Kalau yang cek komputer waktu kami ada. Tapi itu barang sudah kami order lah. Untuk tes dia tuh. Dia belum sampai. Tes. Semua main kompak sih ya. Ya.
Berapa sudah kau pasang EJA punya speaker? Setakat ini yang kalau saya tidak silap pada hari itu yang full aksesori, terus itu ditukar speaker. Cuma itu yang hari itu dia punya kereta EJA untuk kereta sewa punya. Jadi dia cakap oleh karena kereta sewa punya, kadang-kadang ada penyewaan nih sampai yang belas tahun, pecah. Jadi dia tukar speaker, guna yang ini lah. Itu tahan gitu? Ah. Nah, biarpun di belas. Ini jangan sejak kau kena tuh, kena cucuk. Ada jiwa kabelnya kan? Yang ini? Yang ini dia main screw. Gila, ini juga kena cucuk, kalau juga kabelnya. Ada. Kalau kena hujan macam mana nih? Kena hujan jarang lah kena hujan sebab dia di dalam di luar situ. Kalau kena hujan kalau Minani kena habislah speaker. Astaga. Rugi lah. Gila. 300 lebih. Ada gambar orang lagi bukan nampak pun kalau sudah pasang. Saya bikin dia begini saja. Oh, oke lah. Sebab dia sana masuk lah. Jadi wire-nya kasih ikut tuh. Wire dia saya tarik baru. Tempat masuk situ lah. Iya. Jumpa juga kah itu di mana dimasuk? Saya ikut di sini tuh, di dalam. Kami ada satu hal yang macam lidi lah, bukan lidi, dia besi-besi. Oke, dia begini saja. Oke. Tinggal tarik wire. Iya. Ada sound sudah itu nanti. Ini teknik pemasangan ya? Ya, teknik pemasangan, tapi dia tercabut. Dia kok? Mana boleh tercabut? Tidak, dia punya wire tap tidak berapa ketat. Kita ulang lagi balik. Cuma dia punya ini lubang sudah. Bentuknya lubang sih. Ini. Tapi ini tidak warna, itu ada warna. Hitam merah. Ya, no. Yang senang lap. Beli tinggal di mana? Nah, ambil lah. Oke. Okay. Oh, ini pun kamu bikin juga sini. Oh,
mau bikin lagi berkaitan sama karita. Oke lah. Ini di sini ini satu yang saya tidak bikin nih, udah. Apa? Pintar. Pintar. Lagi berkaitan dengan karita, semua saya bikin. Jadi tiada tinta jelas ini. Ya, saya yang tidak pandai ada dua tinta. Saya yang tidak pandai tinta. Tinta ada, cuma saya yang tidak pandai. Oh, bukan bagian kau. Bukan bagian saya. Tapi selagi berkaitan sama karita selain tinta, semua saya hapus. Tekon ada? Ya, tekon ada. Cincin ada? Cincin ada, wiring, welding, oh, alam, accessory, apa lagi? Player, Android, sound system. Tayar tiada lah? Apa itu? Tayar, buat tayar. Tayar belum lagi, mungkin si bos mau ambil juga nanti. Harap-harap tiada rezeki ya. Tayar saya bikin juga awalnya. Tempat kerja sendiri lebih KL, saya juga. Kau pun dari KL kah? Ya, saya dari KL. Dulu saya ambil, dulu saya kerja ini juga, tapi di KL lah. Di, bagus juga di KL kan, dapat pelajar? Bagus tuh bagus, tapi itu lah, kena nih. Minat? Kena... apa? Kena betul-betul minat lah. Cuma di bidang, baru dapat. Kalau halang-halang mau belajar nih barang, tidak dapat. Orang bilang kalau belajar di barang tidak boleh halang-halang. Baru jalan kompor sudah jadi. Mam juga tuh. Nanti lain kali kamu jadi topi. Harap-harap lah. Itu satu pun dari anu kan? Dari ya. Dari Menanjung juga. Teknik kudat kan? Kudat. Saya punya junior. Di kudat kada? Ya, teknik kudat. Sekolah teknik. Kau kenal si Rubit kah? Rubit? Rubit Teguno? Rubit Teguno? Klasmit mama ya. Si Rubit Teguno. Siapa kamu? Mama saya orang Kudat lah. Di sekolah si Rubit Teguno sama mama saya dulu sama-sama sekolah di Abdurrahim. Oh. Kan? Sana kan orang? Iya. Namlet lah. Saya pun dari teknik Kudat juga, tapi sebelumnya di teknik Kudat saya dari teknik Kudat. Ini pandai salah kan nih kalau pasang? Kau pasti turun dia naik, pasti naik dia turun. Pandai. Pandai ya. Tapi dia punya. Ini salah. Bila ini pin di sini terbalik, itu saja. Oh. Tapi dia bila-bila aku mau kasih balik dia balik dulu. Oh. Oh, pakar dia kan? Mau tahu lah dia punya wiring. Besar lubang kah sih? Tidak semua deh. Ada yang kok pelajaran play tapi ini dia punya lupa. Itu kah? Kapo kah itu? Kapet. Kapit. Oh. Kabel. Oh, ini kayak yang boleh tampung air. Oh. Teh dia punya kayak ini. Macam lebar. Iya kok. Ini berapa harga? Oh. Sudah list ke tuh? Hah? Oh. 88. Jadi itu beli pakai juga kan yang lapis tuh nah? Lapis tuh sama lapis ini sama juga? Masih. Apa itu? Dia kabel semua. Oh, dia kabel semua. Oh, itu macam kabel bene ya. Boleh lagi pakai itu nah di atas kan itu. Ya. Boleh lagi.
168 kah? Enggak boleh 15. 16. Ayah. Besar satu kali. Iyalah, masih masuk lah. Berapa sudah semua? Coba kira dulu. Hidup sudah kah, bos? Baterai dulu di PS3. Itu hidup sudah kah? Ada sudah Android keluar? Lama dia setting, ah? Lama ini. Oh, ya sudah. Ya. Tuh ada suara sudah tuh. Guys, jadi kita sudah pasang ini guys, Android. Ini dia punya kabel Xia. Jadi ini Xia saya ini tidak ada speaker, bisa di wiring lagi. Dia punya soket pun tidak ada. Baik, ada ini chip ini. Nah, dia pandai pasang semua wire. Nah, sekejap saya guys, satu jam lebih ya. Terus dia buka pintu kiri kanan dan bongkar ini dia punya kabel ini untuk pasang ini. Bongkar satu kali guys. Ini ada Android lagi. Berapa inci itu? 9 inci. 9 inci Android untuk sesuai untuk Xia lah. 9 inci. Kalau pasang 11 inci tidak muat sudah. Ini ngam-ngam maksimal sudah guys. Maksimal. Ini baru harga Androidnya nih, jenama Roadmark, harganya baru 388. Datanglah di sini guys, promosi ujung tahun untuk Christmas. Jadi jangan lupa pergi sini guys, JJ Factory Kota Marudu, berdepan dengan Tuna guys kedainya, itu berdepan dengan Bataras, Bataras Kota Marudu. Cari saja nih kita punya chip ini. Nah, ini chip kita ini daripada dia sekolah di Kuala Lumpur guys, karena langalang di import khas ini. Oke, cari dia, dia sudah berhenti dicari lagi, jadi memang champion lah. Oke, jadi terima kasih guys sudah berkunjung di channel Olindus. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe guys. Oke, thank you.